Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan kami di NI Channel. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan video kali ini, saya akan membagikan tutorial atau cara cepat untuk melakukan penjumlahan di Microsoft Excel. Nah, sebelumnya saya membuat format seperti ini pada Microsoft Excel. Nah, saya akan menjumlahkan di bagian ini. Nah, untuk cara yang lama seperti ini, sama dengan sum, kemudian buka kurung, kita tarik dari jumlah yang akan dijumlahkan dari awal sampai ke yang akhir. Kemudian kalau selesai, kita tinggal tekan enter. Nah, cara seperti ini memakan waktu yang agak lama lah. Misalkan di sini kan contohnya 10. Kalau 10 mungkin agak cepat, kalau misalkan sampai 100, 200, atau bahkan ribuan, itu cara seperti ini memakan waktu. Nah, ada cara yang lebih cepatnya. Kita hapus dulu rumus yang sebelumnya, rumus yang lama. Untuk cara cepatnya, kita tekan di sini atau klik di bagian ini, jumlah ini, total. Total ini dijumlah, hasilnya di sini. Cara cepatnya adalah kita tinggal menekan tombol Alt sama plus sama dengan di keyboard. Nah, otomatis rumusnya terisi sendiri, tinggal kita menekan enter. Nah, hasilnya seperti ini. Cara ini lebih cepat dari cara yang biasanya yang menggunakan sum. Nah, demikian tentang cara cepat menjumlahkan di Microsoft Excel. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan cara mensubscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya, supaya nanti teman-teman tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel ini. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.